Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Kamarul Arifin Pia Bulatip, Setiausaha Teknikal Pesaka Malaysia. Ingin merakamkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia, terutamanya rakan-rakan saya di Sabah dan Sarawak. Buat masa ini, ketika kita berhadapan dengan situasi, pertamanya saya melihat COVID-19 ni satu, bukan satu ancaman sahaja, tapi kita melihat dari segi positifnya adalah juga satu hikmah. Apabila kita lihat sebelum puasa lagi, banyak tempat-tempat hiburan seperti karaoke, panggung-panggung wayang, pub, nightclub, tempat-tempat urut yang sebelum ni walaupun berlesen, termasuk juga kedai-kedai judi nombor, Genting Highland, tempat kasino, walaupun sebelum ini dibuka dengan meriahnya, ramai pengunjung tak kira agama Islam ataupun bukan Islam hadir, tapi oleh kerana COVID-19 ini ada hikmah di sebalik ini. Kita juga dapat melihat hikmahnya apabila kita berkumpul dengan keluarga bersama sentiasa di rumah. Kalau sebelum ni kita sibuk bekerja, kita bersama dengan anak-anak, dapat bertanya khabar, bertanya dengan situasi apa yang dia sedang belajar. Walaupun dia tak pergi sekolah, tapi kita tahu anak-anak di rumah juga sedang dipantau oleh cikgu sekolah. Cikgu-cikgu sedang memberikan mereka kerja-kerja rumah secara online dan sebagainya. Sebenarnya COVID-19 ni membawa banyak hikmah. Kita kena melihat kesan positifnya. Kita juga dapat menjarakkan orang. Sebelum ni kita bertepuk tampak, bersentuhan, berlanggar di tempat-tempat terbuka, contohnya di pasar-pasar raya. Sekarang kita terpaksa menjarakkan diri. Jadi itu semua norma-norma kehidupan yang baru yang kita kena belajar, kita kena hadap bersama. Dan saya melihat ke ini ada satu yang positif juga kepada sukan silat. Walaupun kita terpaksa berehat sementara, dan kita pasti sebenarnya pusaka juga sedang merangka bagaimana strategi untuk meneruskan aktiviti-aktiviti sukan silat di tanah air, terutama silat olahraga, sukan silat olahraga yang sedang sangat pesat berkembang di seluruh Malaysia dan juga di mata dunia. Terutamanya kita akan menghadapi kejuaraan silat dunia pada bulan, sepatutnya bulan Ogos, tapi telah ditunda kepada bulan Disember tahun 2020 ini di Kuching, Sarawak. Dan diharapkan kawan-kawan kita di Borneo juga dapat datang, dapat hadir menyaksikan kerana dia sangat hampir dengan tuan-tuan. Dan saya pasti akan ada penjarakan sosial, akan ada stadiumnya tidak terlampau ramai yang boleh masuk, atau mungkin pertandingan itu dijalankan hanya ada penonton di pada pasukan yang bertanding saja. Pasukan-pasukan lain kita masih duduk di luar dan sebagainya. Kita belum lagi tetapkan, tapi kita akan menjalankan apa-apa tindakan perlu untuk supaya pertandingan silat dunia yang bakal diadakan di Kuching, Sarawak nanti akan berjalan terlaksana akhir, insyaAllah. Saya dengan ini mengucapkan juga selamat puasa, selamat menyambut Hari Raya di Fitri. Maaf Zahir Batin, daripada saya Kamarul Arifin Abdul Latif, Setiausaha Teknikal Pesaka Malaysia. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarman bin Ahmad Simito, selaku YDP Laduri Seluruh Sabah. Saya ingin mengucapkan salam Ramadan kepada semua anggota Laduri dan Sabah. Sebelum saya meneruskan, dengarlah pantun daripada saya. Manis-manis sebuah kurma, sangat elok buat berbuka. Bulan Ramadan segera tiba, sayang maafkan salah saya. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama-tama saya ingin mengucapkan salam Ramadan kepada seluruh pesilat laduni seluruh Sabah dan juga pada pesilat-pesilat seluruh Malaysia. Memberi sedikit pandangan
untuk kita kongsi bersama. Sebenarnya yang kita sedia maklum bahawa COVID telah menyekat perjalanan kita ya seharian, tapi alhamdulillah pada hari ini COVID telah banyak penurunan, alhamdulillah, berkat dengan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk menangani masalah COVID-19 ini. Tahniah kepada seluruh rakyat Sabah ataupun seluruh rakyat Malaysia yang telah mematuhi peraturan-peraturan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Dan saya amat berbangga selaku rakyat Malaysia karena tuan-tuan dan puan-puan telah patuh kepada arahan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, pihak kerajaan. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada pasukan-pasukan keselamatan dan pasukan-pasukan kesihatan, nas, doktor dan semua yang telah memberikan walaupun di dalam keadaan yang tidak begitu mengizinkan, tapi mereka bertugas demi memerangi COVID-19. Dan akhir kata dari saya, selamat menyambut bulan Ramadan dan seterusnya berhari raya di bulan Syawal. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Syukur kita ke atas Allah SWT di atas kurnia-Nya yang tidak terhingga. Saya guru utama Ketubuhan Seni Silat Ladurung Sabah, Samijo Ngadiman, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Karim bagi tahun 2020 ini kepada pesilat-pesilat seluruh Malaysia, khususnya pesilat-pesilat Ladurung Sabah. Ya, semoga semua diberikan kesehatan yang berpanjangan dan sentiasa terpelihara dalam lindungan Yang Maha Esa. Sekian saja dari saya. Salam Ramadan Karim, stay home and stay safe. Wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pesilat-pesilat di seluruh Malaysia dan di seluruh Sabah Amni, salam Ramadan 2020. Ramadan yang penuh dengan cabaran, penuh dengan dugaan, berbeza daripada Ramadan sebelumnya. Banyak kejadian yang tercatat sebagai satu musibah. Padahal di situ terdapat rencana Allah yang lebih indah kepada kita semua demi kebaikan kita bersama. Ada beberapa hal yang jangan sampai kita lupakan di dalam kita menetapi ibadah puasa. Yang pertama, solat, Al-Quran, zikir, silaturahim dan sedekah. Jangan sampai kita melupakan. Percaya kata hatimu, bukan percaya kepada kata-kata orang lain. Lakukan apa yang engkau maukan dan bukan karena apa yang mereka maukan. Jadilah apa adanya kamu, kerana lebih baik dibenci kerana menjadi diri sendiri daripada harus dipuji kerana selalu menjadi diri orang lain. Ingat, direndahkan tidak mungkin menjadi sampah, disanjung tidak mungkin akan menjadi rembulan. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk kita semua. Salam Ramadan 2020. Tersalah kata, tersilap bicara, saya mohon maaf kepada semua pesilat-pesilat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam pencak silat. Saya Lahi bin Syari Kuding, selaku jurulatih SSA atau dikenali sebagai Sport Silat Academy, ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf zahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa di seluruh Malaysia pada tahun 2020.
nasihat saya tentang COVID-19 yang melanda di negara kita, patuhilah peraturan kerajaan untuk memendung COVID-19 di negara kita. Duduk di rumah, beribadah di rumah. Itu ucapan akhir daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Mertiana. Ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak 1441 Hijrah. Dan saatnya Ramadan kali ini, kita dekatkan diri kepada Allah, jauhi keburukan dan perbanyakkan amalan. Walau bagaimanapun, Ramadan kali ini disambut dengan cara dan situasi yang sangat berbeza daripada sebelum ini, disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berlaku ketika ini. Namun ia bukanlah satu penghalang bagi kita untuk menjalani ibadah sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Oleh itu, kekalkan penjarakan sosial dan juga tingkatkan penjagaan kebersihan diri. Elakkan daripada crowded places, confined spaces and close conversation with people. Stay at home, stay safe. Kita jaga kita, kita pasti menang. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam pencak silat. Okay, di sini saya ingin mengucapkan salam Ramadan, ya. Salam kemaafan dan kita doakan semoga kita punya negara ni, negeri ni kan pulihlah dengan sediakala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam pencak silat. Di hari bulan Ramadan ni, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan semoga di hari mulia ni kita dapat semua mulakan kita punya amal ibadah dan juga amal jariah. Diharap kita semua dapat berpuasa dengan penuh. By the way, stay safe at home. Kalau bukan kita yang mengubah, siapa lagi kan? Salam Ramadan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam puasa kepada kawan-kawan Islam. Walaupun kita dilanda COVID-19 ni, tak bermakna kita tak boleh buat aktiviti yang berkaitan silat. Okey, kepada yang sini pula, bolehlah kamu asap dan kamu balik untuk memantapkan lagi dengan punya pattern. Okey, fokus, tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan pada tahun 2020 ini. Saya berharap semua amalan kita diterima pada bulan Ramadan ini dan dosa kita dihapuskan insyaallah. Dan saya berharap agar sentiasa menjaga kesihatan anda kerana Malaysia khususnya telah mengalami wabak COVID-19. Hai, Assalamualaikum dan salam pencak silat. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada umat-umat Islam. Semoga kita semua dilindungi dan dijauhi daripada wabak COVID-19. Stay safe, stay home. Bye. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam pencak silat. Salam Ramadan kepada semua umat Islam yang menyambut bulan Ramadan, terutamanya sekarang ni kan faktor-faktor corona ni yang banyak mengganggu umat Islam untuk berpuasa lah. Jadi kita harap Malaysia kembali pulih seperti sedia kala. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan salam pencak silat. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selalu jaga kesihatan. Stay safe, stay home. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kebahagiaan tanpa syukur, tidak ada rasa syukur tanpa rasa sabar, dan tiada sabar tanpa maaf. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf zahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa dan patuhilah perintah kawalan pergerakan. Hapuskan COVID-19. Amin. Tempoh perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 sedang di rumah dilarang keluar rumah. Pada mereka petugas negara membantu negara. Marilah doakan mereka sihat sejahtera. Biarkan
dan kita di rumah. Tetapi diriku dan juga temanku yang tahu kisah derita sehari kat rumah langsung.